air ketaatan. Biar hati itu subur. Kalau hati itu subur, akan memunculkan buah. Sebab pohon yang disirami dengan benar, maka dia akan memunculkan buah yang bagus. Hati begitu, kalau dia disirami dengan air ketaatan, bakal memunculkan pada tubuh sesuatu yang bagus, namanya buah. Apa buahnya? Wasamara tuha mawajib. Dan ada pun buah-buahnya pohon itu, yakni buah-buahnya hati yang disirami dengan ketaatan. Buahnya pohon mawajib buah, yaitu perasaan-perasaannya yang mantap, rasa yang muncul. Itulah buah hati yang disirami ketaatan. Ada rasa di tangan, ada rasa di kaki, ada rasa di telinga. Dia bakal ada buah yang muncul karena disirami. Lalu kalau di mata, buahnya apa kalau disirami ketaatan? Hatinya. Falaini samra Tuhan akibat. Maka ada pun mata, yaitu ataupun buahnya mata, yaitu akibat. Mengambil pelajaran, maka hati yang disirami ketaatan bakal muncul. Matanya selalu memandang di jagat raya sebagai guru, maha guru buat dia. Di jagat raya dia pandang ada namanya apa itu, ulat. Ada namanya ulat. Ulat itu puasa juga. Puasa, bukan manusia doang. Maka ulat juga puasa, supaya dia bisa berdamai dengan baju. Puasa beberapa minggu, tidak makan, tidak minum, itu puasa. Cuma tidak pakai nabi itu semua berarti tidak ada ajarannya. Maka dia tidak makan, tidak minum. Habis itu baru dia berganti kulit baru. Tapi hasil puasanya tidak ada, cuma dapatnya baju baru. Namanya masih ulat sebelum puasa, masih sudah puasa ulat. Sebelum puasa dia berbisa, sesudah puasa juga berbisa. Sebelum puasa merusak, sesudah puasa juga merusak. Lain dengan ulat, ulat puasa dia ngumpet, enggak makan, enggak minum. Namanya di kokong, kokong tutup pompong. Lama selesai puasa, dia jadi kupu-kupu. Beda dia. Maka sebelum puasa masa sudah puasa juga. Sebelum puasa menjijikan, sesudah puasa menakjubkan. Sebelum puasa merusak, sesudah puasa dia menyenangkan bagi para petani. Mata bakal memandang apa? Saya harus menjadi puasanya, bukan puasa ulat. Hanya cuma ganti bagi baru doang, tapi tidak ada perubahan dari dia. Tapi dia harus puasanya puasa ulat, yang berubah menjadi kupu-kupu yang sangat menyenangkan. Penyerbukannya jadi madu dan sebagainya. Ini mata bakal muncul. Hasilnya akibatnya dari apa? Daripada hati yang disirami dengan air ketaatan. Wan udunu samratuan istimak lil Qur'an. Dan ada pun telinga, yaitu ada pun buahnya telinga yang disirami dengan air ketaatan hati. Di telinganya akan muncul buah. Apa buahnya? Al-istimak lil Qur'an, yaitu mau mendengarkan bagi Al-Qur'an. Pengen ngaji, pengen dengerin pengajian, pengen dengerin Qur'an. Dari mana itu telinganya pengen dengerin? Dari hati yang disirami dengan air ketaatan. Maka pengen ini. Stres aja kalau tidak ngaji. Walisan samratul dzikir. Ada pun lidah, yaitu ada pun buahnya lidah, yaitu berzikir. Maka lidah pun juga pengennya berzikir. Memuji-muji Allah. Dia sadar memuji kepada Allah itu adalah obat yang paling mujarab dan paling bagus. Jadi zikrullah dakwah umati, berzikir kepada Allah itu adalah obat yang paling mujarab, yang agung. Maka lidahnya pun berzikir. Waliyadani walijlani sa'amratuhu masahi fil khairat. Dan ada pun dua tangan, walijlani dan dua kaki,
famratu umayyah itu ada pun buah keduanya. Alidna as-sa'yu yaitu berjalan fil khairati pada segala kebaikan-kebaikan. Maka kakinya mau melangkah ke majlis-majlis kebaikan, majlis ilmu, majlis zikir, majlis sholawat, wadaifus sadaqah, gitu, ziaratus sadaqah. Nah itu gara-gara hati yang sudah disiram dan ketaatan. Tapi kalau tidak, maka kakinya mau melangkah tempat hiburan, ke anjat, karena nanti mengakurin muka maguisnya doang pakai bayar gitu. Gitu. Ini karena disilami dengan air-air kemaksiatan. Bila hati tidak disirami, maka akan jadi kering. Seperti pohon yang tidak disirami jadi kering. Kering itu akibatnya berat. Faidah jafal kalbu sakatat samratu. Begitu ya. Maka apabila kering oleh hati gara-gara tidak disirami, begitu, maka gugur oleh buah-buah. Kalau hati tidak disirami dengan ketaatan, maka tak berbuah, kembang pada rotok, enggak jadi. Sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, dilulu di syaratu wa iqbal wa fatratun wa iqbal. Kata Ibn Mas'ud dalam hati itu ada semangat, ada kendur, ada pengen akrab dengan Allah, dan ada dorongan pengen jauh dengan Allah. Maka bagaimana kita harus mengolahnya, menyiraminya. Jangan sampai salah menyirami hati, jangan sampai jadi paceklik kemarau. Fa'in ajadaba fa'aksir minal arqam. Maka jika lo kering kerontang oleh hati, kering lantaran gak ada ayat ketaatan yang menyirami hati, apa obatnya supaya hati tidak kering, subur lagi? Caranya fa'aksir minal arqam, maka perbanyaklah yang daripada berzikir supaya hatinya subur lagi. Dikir itu nyangkulin hati. Makanya suruh baca ilallah dengan iring la ilaha illo, la ilaha illo kukulin hati. Karena tanah yang tandus sudah bisa kalau tidak dicangkulin, perlu dicangkulin. Kalau pakai traktor itu ngebalikin tanah yang keras biar tumbuh, itu dikir itu kayak traktor, bagaimana merobak hati yang keras supaya lembut. Itu caranya. Tidak begitu tidak bisa. Orang hatinya tidak bakal lembut, tidak bakal mau dia taat. Wala takun kal ali, dan jangan menjadi oleh kamu kal ali, yaitu seperti orang yang berpunyak kita. Jangan orang sakit karena corona. Ya Allah, berkata orang yang sakit, la udawi hatta tajida syifa. Tidak mau mengobati oleh Allah sehingga mendapati oleh Allah akan kesembuhan. Jangan kayak orang sakit disuruh berobat, ayo berobat. Dia jawab, lu jangan nyuruh-nyuruh gua berobat. Kalau kata Allah takdirnya gua sembuh, sembuh walaupun gak berobat. Benar apa salah? Salahnya di mana? Ada orang yang ngaji, lo jangan ajak-ajak gue ngaji. Entar juga kalau gue udah berkira yang gue ngaji, ada gak yang kira? Salah atau benar? Salah. Salah di mana? Karena obatnya diperobat. Salah di mana?
Sejak macet foto naiknya, ntar itu boleh bertiga itu naiknya. Jangan kayak begitu, kayak orang sakit itu sama aja. Ya udah, gak bisa berobat, ntar juga sembuh sendiri. Tapi itu kalau yang kayak begitu boleh kerja di rumah saya gaji semuanya dia, berapa semuanya? 6 juta, 6 juta. Buat apa suruh tidur orang di kamar pojoknya gitu, dari pagi sampai sore duduk aja di situ, saya kunci tidak boleh keluar. Pak lapar, tahan aja, kalau Allah kasih kenyang-kenyang boleh pulang kasih makan sampai kira-kira seminggu. Kira-kira gimana ya? Modal. Jangan aja keluar ngaji, taruh ke dalam hidayah keluar ngaji modal. Tambah bangsa yang kayak gitu gak bisa. Sebab kalau orang pengen kenyang dulu, kalau orang pengen sembuh berobat. Kalau dia dapat hidayah, kalau dia dapat hidayah, yang mana? Fayuqolulahu, maka dikatakan bagi si orang yang sakit yang ngomongnya begitu tuh, jawab la tajidu syifa'a hatta tadawa, tidak mendapati oleh kamu akan kesembuhan sehingga berobat oleh kamu. Kalau pengen sembuh berobat, cara takdir begitu mensikapinya, bukan mengandalkan takdir. Lu jangan mencari-cari lu ibadah, lu aja ibadah belum tentu masuk surga. Ya itu baik, itu namanya masyarakat ya begitu. Jangan, apalagi lu yang pakai ibadah, gue yang ibadah yang bentuk-bentuk, apalagi yang pakai ibadah begitu. Gue yang dagang belum tentu untuk, enggak, dagang pengen untuk. Nah, ini namanya adalah faktor terjadi. Anda boleh kalau begini. Bukan begitu. Fal jihadu laisa ma'u halawatu. Maka dalam jihad perang itu tidak ada bersamanya perang, yaitu kemanisan. Nah, ada yang namanya perang enak, melawan nafsu enak juga ada. Semua juga melawan nafsu bagi enak. Jadi membentuk nafsu enak, menggir terus sejam lewat. Kalau ngaji membentuk macam macam, geser kanan, geser kiri, geser kanan. Tadi mau terus juga kita coba kalau segini aja. Begitu, begitu kan ada pun juga begitu. Jihad itu tidak ada yang namanya perang enak. Perang itu sebenarnya tidak enak. Wa manahu ila usul asinah. Tidak ada bersama jihad melainkan ujung tombak-tombak. Sinah apa sinah? Tombak. Semua juga pakai tombak. Enggak ada perlu bawa perang. Bawa senjata. Enggak enak. Karena itu menjahit nafsa. Maka perangilah oleh nafsa tak nafsu. Perangi nafsu. Kuda yang bisa buat balapan itu bukan kuda yang dituruti makan pagi siang sore zaman enggak akan menang lomba yang lain. Makan yang berpuluh kali dia tak berlomba lari menang. Yang kalau kuda yang menang adalah kuda yang diseksa. Kadang masih makan, kadang enggak. Begitu lagi kalau pengen tinggi terdepan di hadapan Allah untuk mujahadah hadal jihadul akbar. Ini adalah perang yang besar. Ini perang war corona. Ini yang perang yang besar, perang melawan lawan nafsu. Begitu, lawan nafsu. Itu perang. Wa'lam anna thaqla la'idalah. Ketahuilah olehmu bahwa seorang yang pilu. Apa pilu itu? Hah? Belok. Pilu. Sedih. Merana. Yaitu tidak ada hari raya bagi ini. Maka tidak boleh memerintah mudik. Pulang kampung boleh. Mudik tidak boleh. Sebab orang yang lagi pilu tak ada hari raya. Tak ada. Tak ada mudik.
pilu. Orang lagi pilu itu, orang lagi merana, lagi dirundung kemalangan, itu tidak ada rasa senang. Tidak ada hari raya. Hari raya itu untuk siapa? Balina'idu liman qahara nafsahu. Bahkan ada pun hari raya, yaitu bagi orang yang telah mengekang akan hawa nafsu. Kalau orang telah berhasil mengekang hawa nafsu, makan yang punya tiga kali cuma dua kali, itu begitu. Ini namanya boleh hari raya. Laisal'in liman labis terjadi balik'in liman ta'atuh tersis. Orang yang ini banyak masalah itu hari raya tidak cocok. Orang kalau merasa dosanya banyak, tidak ada hari raya. La'idha ila liman jama' syamil. Tidak ada hari raya kecuali ada bagi orang yang menghimpun oleh dia akan bursa. Yang hari raya itu orang yang makin bertambah umur, makin banyak nilai kebaikan yang dilakukan. Itu namanya hari raya. Maka tiap hari hari raya, bila kita mampu pada hari itu menghindari dosa, maka hari itu namanya hari Id bagi kita. Tapi bagi kita kalau hari itu terus banyak dosa, maka bukan hari raya, hari kemalangan. Jasa ta'aluhum ada dairi rahibin. Pernah lewat oleh sebagian sufi, namanya fuqara, fakir, fakir itu sufi, orang yang hatinya butuh Allah. Sufi adalah atas rumahnya seorang pendeta. Ada seorang sufi lewat di rumah pendeta, dia nanya, faqala lahu ya rahib. Maka berkata si ma'musum, sebagian sufi, kepada si rahib pendeta, ya rahib, wahai pak pendeta, mata ibu haulahil qawmi, yaitu kapan ada perayaan mereka kaum ini? Pak pendeta, kapan? Tentu di gereja ibadah aja, namanya sholat, tempat sholat. Kapan hari raya itu adanya? Qala, maka si rahib pendeta menjawab, yauma yaghfirullahu lahum, pada hari mengampuni oleh Allah bagi mereka. Orang boleh mengatahi raya bila kakinya sudah menginjak di bumi surga. Baru hari itu hari raya. Kalau di dunia tak ada hari raya. Dunia, kalau kakinya sudah injak bumi surga, disitulah orang boleh tertawa terbahak-bahak. Karena bukan waktu. Kata seorang pendeta, hari raya bila sudah ada ampunan dari Allah, yakni bila kakinya sudah injak di bumi surga, baru hari itu disebut Id. Tapi kalau ini masih puasa, subuh anit dunia, puasa begitu. Bukannya wafir fil akhir, bukannya nanti di akhirat. Di sana ada kegembiraan. Lisa'imi farhatan, bagi orang yang puasa di dunia dengan mengekang hawa nafsu, ada dua keluhannya. Farhatun inda iftari, satu kebahagiaan ketika dia nyawanya dicabut, diperlihatkan surga oleh Allah. Wa farhatun inda iftari, kedua ketika dia mengandang Allah Yesus. Di situ orang yang saum di dunia, bukannya di akhirat. Wa ma misaluka ma'a nafsika illa kaman wajada zawjata fi khanati khamari. Tidaklah ada pun perumpamaan itu bersama nafsumu, melainkan yaitu seperti orang yang mendapati oleh orang akan istrinya fi hanati khamari, pada kedai arak. Fa'ataha bil malabisil hasanah, maka memberikan oleh si orang suami hak akan istrinya dengan pakaian-pakaian yang bagus,
wal ma'akil thayyibati, dan makanan yang enak-enak. Kasih. Kalau enggak, dia ditodai apa? Dandanannya minor, cakep. Wa idza taraka as-salata, apabila meninggalkan oleh dia akan salat. Yutaimu al-haraisa wal alwa, maka memberi makan oleh si suami hak akan istri, akan bubur wal alwa, dan beberapa warna macam-macam makanan biasa saja. Maka kita mensikapi nafsu kita hanya orang yang salah dalam memandang. Begini, kalau kemudian buatnya nangin, apa aja dituruti, berapa aja duit kalau buat jalan-jalan, siap buat jalan-jalan, siap apa aja, mau fokus. Tapi kalau buat ibadah, kita kurang mau, malah dikasihnya yang halal-halal, tidak benar yang kayak begitu. Nafsu justru harus dikasihnya yang gak enak-enak, jangan yang enak-enak, karena bahaya. Baqiyat ba'duhum arba'ina sanatan la yahduru jama'ah, pernah tinggal oleh sebagian sufi akan 40 tahun tidak hadir ia akan sholat berjamaah. Ada sufi enggak ke masjid-masjid 40 tahun enggak mau ke masjid, 40 tahun enggak mau sholat berjamaah. Kata dia, betul bagi saya karena ada corona. Betul, kenapa? Lima yasumu minnatni qulubil ghafilin, karena apa yang ia mencium daripada bau busuknya hati orang-orang yang lalai dari Allah. Ketika di masjid, ya Allah, melihat orang semuanya hitam kayak tengkorak, buruk semuanya, hatinya, sholatnya melenyang, ini merusak amalnya. Sebetulnya bergaul di tempat yang kotor, jadi kotor, dia tidak mau. Di masjid banyak orang-orang yang hatinya lalai, ya Allah, khususnya kalau mencium, tapi kalau sholat hatinya kemenangan, ini merusak semuanya. Untuk yang lain, dia tidak mau. Ini tidak bisa. Orang-orang yang hatinya bersih, itu dia tidak mau bergaul, maka jadi kotor, karena dia lebih konsen pada pembenahan hati. Sholat berjamaah sunnah, tapi menjaga hati daripada maksiat adalah wajib, dan itu yang lebih dipilih oleh orang suci yang kaya begitu. Fama arafaka bima sholihil dunya, alangkah tahu akan kamu dengan segala kemaslahatan dunia. Wa ma jahalaka bima sholihil akhirat, alangkah bodohnya kamu dengan kemaslahatan akhirat. Kita lebih tahu tentang dunia, makanan di sana, makanan di sini, baju ini, baju itu, handphone merek mana, RAM-nya sekian, ini tahu, kita tidak tahu. Kita lebih tahu tentang dunia banyak, tapi tidak tahu tentang akhirat. Dan lebih tanya di kubur, HP-nya Samsung, apa Toros, Oppo, ya macam-macam lah, iPhone, apa Android, itu mah tahu tentang begitu, tapi akhirat tidak tahu. Yang tahu adalah urusan dunia, makan tenang, tapi majelis itu nggak tenang. Tempat hiburan apa, tapi tempat-tempat kebaikan tak tahu. Alangkah bodohnya kita masalah akhirat, betapa pintarnya kita tentang urusan dunia. Misal dunia indaka kaman khoroja ila taibati, adapun perumpamaan dunia di sisimu, kaman khoroja ila taibati, yaitu seperti orang yang keluar ila taibati ke ladang.
Dunia ini tak ubahnya seperti ladang, ketimbang hipnotik sawah. Apa yang kita mau ditabur di sawah? Dunia ini tak bedanya kayak empang. Apa yang kita mau ditaruh di empang itu? Ada dua model orang. Masalah kuli ladang, wajib tahada dan sungguh-sungguh kuli orang. Dia ngurus empang, ngurus ladang, sawahnya. Fakhozanal akwata, maka menanam oleh orang akan makan makanan pokok. Nanam padi, kalau bijak, nanam jagung. Fa'anta qad ataita bima ya'udunahu alaika fi wahdi, maka dapat engkau, yaitu sungguh mendatangkan oleh engkau dengan sesuatu yang untuk yang akan kembali nafumu oleh manfaatnya sesuatu alaika atas mufi waktihi pada waktu. Dunia ini kaya raya, tidak bedanya kita lahir ke dunia ada kebilangan. Mau ditaruhin apa ini raya? Kalau kita ladang itu ditaruhin padi, panennya langsung enggak. Nanti ada waktunya panen. Ad-dunya mazra'atul lahir. Kata Nabi, dunia itu tak ubahnya seperti tempat bercocok tanam. Panennya enggak di akhir. Enggak ada balasan Allah di dunia. Enggak ada. Orang ibadah, baca sholat nariyah, baca ratib, lalu duitnya banyak, terbeli rumah, terbeli mobil, itu bukan gaji. Rugi kalau gaji, dunia bukan tempat gaji, itu bonus. Gajinya nanti dahnya. Inna hadhi dunia laisat bidarul jasa bal daril imtihan. Dunia bukan negeri balas. Maka dunia ini waktunya kita menanam pohon-pohon kebaikan. Kalau kita nanam pohon nanti bakal berbuah, bukan sekarang di air. Jangan cari buah sekarang. Begitu orang kafir. Bukan begitu orang mukmin. Wa in khazanta hayati syahawati wa anqabi bal maksiati halaka. Dan jika lo menanam oleh kami akan ular-ular syahwat dan kalajengking maksiat, maka binasa. Kalau empang itu yang kita taruh bukan lele, malah yang ditaruh kalajengking, ya rugi. Karena yang bakal kita panen kalajengking, maka jangan juga sedih ketika ada orang minta kita apa. Jangan. Man yang mensuah itu tadi, siapa orang yang nanam bakal berbuah tanamannya. Apa yang ditanam terserah, karena dunia kaya tadi yang nanti. Bila nanamnya pohon berenok, maka buahnya berenok, tidak bakalan jadi durian. Nanamnya durian, bakal durian. Tergantung kita. Dunia ini enggak bedanya kita disuruh nanam sama Allah. Tanamlah pohon-pohon ketaatan, tahamlah pohon-pohon kebajikan, nanti bakal buahnya di akhirat muncul kebaikan. Dan bisa dilihat, mayamal mispadadar khairan ya Rabbu, mayamal mispadadar azar syarat ya Rabbu juga. Semuanya tidak bakal bertukar-tukar domirnya, semuanya ada dia. Tanamlah kebaikan, nanti namanya kita mengerti tentang dunia. Dunia masalah berakhir. Kafal bika jahat, cukup oleh kamu dari segi bodohnya. Anna nasa, bahwa manusia itu yang zamunal akwata, yaitu pada menanam oleh manusia akan makanan pokok. Liwakti hajati ilaiha, bagi waktu butuhnya mereka kepada makanan pokok. Wa anta tazamu mayaduruka, dan engkau yaitu menanam oleh engkau akan sesuatu yang memadaratkan, merugikan oleh sesuatu akan engkau. Wa yal ma'asi, yaitu maksiat-maksiat. Bodoh sekali orang.
di mana banyak orang pada menanam pagi untuk tutup nanti waktu paceklik dia punya simpanan. Waktu dia putus di akhirat tidak ada aman. Akhirat darul jaza la darul aman. Dunia darul aman la jaza Allah. Wal akhirat jaza la aman. Bila orang-orang pada panen di akhirat, sementara kita di akhirat yang kita panen adalah dosa demi dosa yang kita setor. Bodoh sekali orang yang sudah dikasih kesempatan yang sama oleh Tuhan tapi tidak dipergunakan di dunia. Itulah hayat kata qabla mautina. Manfaatkan ladang dunia ini selama kita hidup sebelum nanti di akhirat, karena di sana waktu panen. Apa yang kita tanam itulah yang kita bakal petik. Kata Imam Ghazali dalam hidayah-hidayahnya, pada tatma antar sudam dan tazra, jangan anda berharap memanen yang anda tak tanam. Alangkah bodohnya orang yang berharap memanen yang dia tidak tanam. Maka orang perpacuan kemajuan orang bukan diukur dengan orang lain, tapi dengan waktu dia. Tahun demi tahun lalu saya begini, tahun ini begini, namanya maju. Masa orang lain itu mana? Itulah orang yang maju. Halo, kaitan man yakni bihayati. Apa itu? Fayur biha fidari. Fala ada tafamu dari. Halo, kaitan. Apakah melihat oleh kamu akan orang yang mendatangkan oleh orang dengan membawa ular-ular, maka merawat oleh orang akan ular di rumahnya. Ada tak orang yang bawa ular-ularnya dirawatin? Ada tak? Ada tak? Orang bawa ular ke rumah diurusin ular, dipikirin ular. Begitu yang bakal ular itu nyatet dia, orang apa yang gak begitu? Ada enggak orang di dunia yang ditanam adalah kemaksiatan-kemaksiatan, lalu kemudian dia mau panen? Apakah anda ngerjain kayak model begitu? Pahala anda tak perlu tadi. Maka apakah ada pun kamu itu memperbuat lagi makanya begini? Alangkah bodohnya orang yang model kayak ini. Orang yang bodoh adalah orang yang tahu dunia tapi bodoh akhirat. Orang yang bodoh adalah orang yang kalau malam jadi bangkit, kalau siang jadi keledai, hanya untuk kerja yang tidak ada manfaatnya. Keledai itu kerja, tapi bukan untuk dia manfaat, untuk orang lain. Ada orang kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, nyari duit hanya untuk orang lain. Bodoh sekali orang yang kayak begitu. Dia bakal mati, enggak ada di bawah barang itu. Ibadah enggak, merugi yang hidup itu. Merugi. Wa adharu ma yukhafu alaika muhaqqiratul dunyum. Adapun yang paling berbahaya, sesuatu yang ditakuti atasmu, yaitu segala yang rendah-rendahnya dosa. Sebetulnya yang paling berbahaya itu bukan dosa besar. Dosa besar tidak berbahaya, kata Imam Nawawi. Yang berbahaya itu dosa-dosa kecil. Itu yang berbahaya. Dosa besar enggak berbahaya. Sufi yang berbahaya itu dosa kecil. Begitu. Mabok ndalah orang bakal ngerjain yang enggak gagal. Tapi dia pelotor gitu pada anak-anak Trisakti untuk ada korona. Itu yang bahaya. Tiap hari numpukin dosa itu bahaya. Yang kayak begitu puasa sore-sore ngabuburit, untung sekarang jadi ngabuburit gak jelas. Yang paling berbahaya itu
yang menyebabkan orang suruh khatimah banyak itu merendahkan dosa-dosa kecil. Menganggap remeh dosa kecil. Kenapa begitu? Bukan dosa besar yang berbahaya. Sebab di analka bagirat umpama istahdom laha. Karena bahwa dosa-dosa besar itu rubama yaitu terkadang menganggap besar oleh kami akan dosa besar. Sehingga fatuk damina, maka kau taubat dari dosa besar. Kalau dosa besar itu ente bakal sadar ini dosa besar, dia bakal taubat. Ini dosa kecil ini yang gak mikirin taubat, enggak pernah ditaubati. Dosa-dosa kecil taubat, dosa-dosa makruh begitu tuh, masuk rumah atau masuk masjid dari kiri dulu, pakai sandal kiri dulu, itu kata ditobatin yang kayak begitu gitu, yang gak kayak begitu gak ada tobatnya dia, yang tobatnya dosa ini, gak melanggar ajaran Nabi, gak dia tobat, pakai baju ngancingnya dari atas dulu sementara dari bawah, dia gak tobat kesalahan-kesalahan begitu, itu yang paling berbahaya meremehkan daripada sunnah, daripada sunnahnya Nabi besar Muhammad SAW. Besar-besar kamu menganggap besar sehingga kamu merasa perlu taubat, tapi waslah tasawwirah dan menganggap remeh oleh kamu asawwirah akan dosa-dosa kecil itu maknanya. Sehingga karena remeh falam tatu minha, maka tidak taubat oleh kamu daripada dosa kecil. Padahal Rasulullah SAW pernah panggil istri yang paling disayang dengannya, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa anha. Aisyah paham kata Nabi. Sini Aisyah. Ya baik, saya mau kasih pesan. Kata Nabi, iyaka wa muqaratil a'mal. Aisyah, hati-hati amalan-amalan yang rendah yang kau anggap remeh, hati-hati bahaya. Sebab apa? Fa inna laha minallahi thariban. Sebenarnya di daerah Tuhan bakal tumpuk yang kecil-kecil, dosa-dosa kecil itu karena pendek pahanya kelihatan kemana-mana, dosa kecil apa tidak taubat untuk kamu ya Allah, saya sudah pernah karena pendek waktu ini SMP kan sudah pendek dan taubat kok itu gitu, waktu main bola gitu, hingga ada begitu pahanya kemana-mana, udah tobat lagi begitu yang kayak begitu mati gak tobat, mati belum tobat, itu yang dituntut. Famisa juga kamu wajah terasadat, maka ada pun perumpamaan ini itu seperti orang yang mendapati oleh orang makan serigala, akan macan, singa ada dah. Fakallah sallallahu minhu, maka menyelamatkan akan dia oleh Allah dari singa. Maka kalau singa itu dosa besar, singa binatang paling buas, maka orang yang jadi bahaya itu bukan di singa. Fawajadda ba'dahu khamsina dhibban, maka mendapat ia sesudah singa akan 50 serigala. Fatalabu, maka mengalahkan oleh 50 serigala akan dia. Maka akan serigala dan ujungnya kalah sama serigala, sama serigala, sama singa dia menang, sama dosa besar dia menang, tapi pas sama dosa kecil yang begitu banyak yang dia kerjakan, nah dia tidak bisa berdaya dan pada itu bakal dituntut oleh Allah di akhirat. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa tahsabuna muhayyina wa huwa 'inda Allah, dan menyangka oleh kamu akan dosa kecil hayinan akan ringan, wa huwa 'inda Allah nanti, padahal ia di sisi Allah nanti mulai itu besar. Dan dia kurangnya mau punya ini kalau kembali ke Tuhan, tapi ini lagi ke sana minta yang buat kita, kita anggaplah imam dosa kecil, nah kita anggap dan wahwa inna Allah ini dari itu besar tuntutannya di akhirat nanti.
bahaya. Wal kabiratu hakiratun fi karamina. Dosa besar itu yaitu kecil pada kemurahan Allah. Dosa besar dia zina, dia mabok, yang kita orang tukang mabok. Ah, itu kecil ya Allah. Allah terampuni. Dosa besar itu kecil. Itu dosa bohong. Dosa fitnah. Dosa ini bodoh. Faidah asalat anas sawirat isolat kabir. Apabila terus menerus solekan atas mengerjakan dosa kecil, solat kabir dan maka menjadi oleh dosa kecil kabir dan itu dosa besar juga. Kalau ditumpuk sedikit demi sedikit, lama-lama juga. Jadi begitu. Di anas suma yaitu maasir karena bawa racun itu yaitu dapat membunuh sel-sel kecil racun virus kecil virus corona kecil sel kecil air kecil tapi semua virus wasagiratu kasyararati minan nari wasyararatu tatahriku badatana. Adapun dosa kecil yaitu seperti letupan-letupan daripada api wasyararatu dan adapun letupan itu tatahriku badatana yaitu terkadang membakari akan satu kota. Seringkali cuma gara-gara arus pendek listrik habis kampung rumah. Tadi api yang kecil. Api gede kadang enggak yang bikin kebuli. Enggak deh bang. Enggak. Api kecil. Maka meremehkan. Daripada dosa kecil itu akan menjadi besar. Manan faqa'an fiyatahu wa sihatau fi maksiatillahi fa misalu kaman khallafalahu abu al-fadinan. Siapa orang yang mendaya gunakan oleh orang afiyatahu akan kesejahteraannya orang wa sihatu dan kesehatannya orang fi maksiatillahi pada mendurhakai Allah. Pemisalku maka yaitu ada pun perumpamaan orang. Karena khalafallahu abu yaitu seperti orang khalafah yang meninggalkan warisan. Lahu bagi orang abu oleh bapaknya al-fadinan akan 1000 dinar. Ada orang tua mati. Dia memberikan kepada anaknya uang miliar, kan baik dikasih semiliar cuma-cuma, tapi duitnya buat mabok-mabokan, buat ini menentang maunya orang tua dalam macam ini orang gak punya. Begitulah orang yang dikasih sehat oleh Allah, kasih ada rezekinya, tapi duitnya untuk maksiat, kesehatannya untuk maksiat, maka orang itu tidak mengerti cara berterima kasih kepada yang memberikan kesehatannya dia mampu, tapi cara berterima kasihnya dia salah. Orang yang salah berterima kasih percis seperti orang yang ditinggalkan, yang dikasih harta dari bapaknya 1000 dinar. Lalu fasalodia hayati wa akadina, maka membeli dengan uang 1000 dinar akan ular dan kalajengking. Duitnya malah buat beli ular yang bakal membunuh dia. Padahal dikasih itu duit itu biar dia makan enak, biar dia tenang, dikasih sehat, biar dia ibadahnya enak,
jadi tidak terganggu, puasa juga lancar, malah dia hilang. Ini salah yang kaya wajah adalah haulah dan menjadikan dia akan ular di sekelilingnya dia, malah ular melirik kita yang dikatakan taltaru hadihi marah wa talsamu hadihi ukhah, mencatek akan dia oleh ini apa namanya ular marotan pada satu kali wa talsamu dan mencatek, beda mencatek ular apa jadi itu gigit sama nyatek, tadi gigit ular lagi gitu. Ngantuk kalau bahasa Serang gitu. Kalau kalah jengking oleh ini kalah jengking bukhara kepada kalian lain apakah tak tubuh, maka apakah tidak membunuh oleh ular dan kalah jengking akan orang itu. Orang dikasih duit lalu belinya sesuatu yang berbahaya, dia urus tapi membahayakan dia, itu bisa dia bakal dibunuh oleh yang dia beli. Begitulah orang yang dikasih sehat, kasih duit, lalu digunakan maksiat, maka itu yang akan membunuh dia. Wa anta tamhaqus sa'ati fi mukhalafati, dan ada pun kau, yaitu menghabiskan akan segala jam-jam yang ada pada membangkang Allah, pada menyalahi Allah. Maka manusia yang baik, manusia yang mengerti al-waqt kasih, waktu itu seperti kita. Setiap manusia dikasih modal sama 24 jam saja, tapi hasilnya bakal berbeda. Ada yang digunakan 24 jam untuk maksiat, ada yang 24 jam digunakan untuk taat. Semuanya adalah taat. Semuanya ini beda antara dua orang ini. Ketika dikasih harta yang sama oleh orang tuanya, ada yang digunakan untuk yang manfaat, ada yang digunakan untuk maksiat. Dan itu adalah sebuah kerugian yang besar bagi orang yang melihat ayat ini. Fana misalika ilakal hidatah, maka tidaklah ada pun perumpamaan ila malaikat kalhidat, yaitu seperti burung alpala tatufu ala jifati, yang berkeliling oleh burung alapala atas bangkai. Hai semua wajah datang, sekira-kira mendapati oleh alapala akan bangkai. In haqqat alaiha, maka turun ia atas bangkai. Maka kalau kita kayak begitu, kita ubahnya seperti alapala, mainnya ke tempat-tempat yang tepat. Tidak mau ke tempat-tempat yang ini. Di mana ada bangkai, dia datang. Itu namanya kita bukan hamba Allah. Di mana tempat hiburan, kemaksiatan kita datang, itu namanya kita kelas alapala, bukan kelas sama Allah. Malah duitnya kita terbang ke tempat-tempat yang di situ ada dosa. Kita sadar. Fakunkanlah lagi. Jadilah kau yaitu seperti tawar. Muslim itu bukan kaya alapala, tapi Muslim yang benar itu seperti tawar. Tahu, lebah. Sodir dia tu, kecil bentuknya. Lebah itu kecil. Tidak besar. Tapi azimatun himatuha, besar oleh semangat, kemauannya besar, kepengenan. Lebah kakak hidup di mana aja enggak ada yang rontok, ranting-ranting. Tinggal di mana aja enggak ada yang dicurangi, didolimi, di mana. Lebah begitu. Bagus. Kemauannya tinggi. Apa kemauannya dia tinggi? Tajami payah. Memetik dia akan yang bagus. Lebah mainnya ke tempat-tempat bunga. Watatoh payah. Dan meletakkan pada dia akan yang baik, keluar yang jadi maju, yang diambil bagus, keluar dia bagus. Itulah hamba Allah yang dikerjakan yang bagus, yang dikeluarkan juga yang bagus.
Assalamualaikum.